besar korban yang meninggal itu belum pernah ada satupun yang meninggal hanya karena COVID ya. Jadi belum ada ya? Jadi belum. Jadi biasanya memang ada komplikasi penyakit, ada gangguan pernapasan, ada kemarin ada beberapa yang meninggal karena stroke, ada karena jantung ya, juga ya. Ada dan malah mereka COVID-nya negatif. Iya gitu. Iya. Jadi kita sebaiknya tidak menghubungkan antara COVID-19 ini dengan kematian. Kalau dengan sakit, ya bahwa kalau kita kena, kalau saya kena, saya mungkin pernah kena. Saya kena, kemudian nanti mungkin saya akan mengalami demam, atau pilek, atau batuk, atau agak-agak sesak napas lah selama 1 minggu. Tapi sesudah itu, sesudah antibody kita keluar untuk melawan virus ini, maka kita akan kebal. Dan juga antibody di 2 minggu pasca infeksi itu paling tinggi, sehingga sebagian besar orang mengalami kesembuhan di 2 minggu atau 14 hari setelah infeksi. Jadi kalau COVID ini membuat sakit, ya gejala penyakit, ya, tapi COVID ini tidak seganas atau tidak membunuh seperti yang ada di media. Hidup kita tuh indah, banyak yang bisa kita lakukan selama kita masih bisa hidup, itu banyak. Dan hidup kita bukan angka loh ya. Hidup ya. Kita tidak ditentukan dengan statistik. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang misalkan di berita yang meninggal karena corona itu sebenarnya sudah terkomplikasi dengan penyakit lain gitu. Betul, ya. Betul. Jadi bukan meninggal karena satu virus corona ini bukan, sendiri gitu. Bukan. Jadi itu tidak ada dalam data bahwa ada yang meninggal hanya karena satu virus ini. Jadi ya, belum betul, ada. Betul. Jadi jangan panik. Jangan lantas bingung dan takut dan bahkan jadi curiga dengan setiap orang. Ini banyak kan batuk dikit langsung corona gitu, bersin dikit corona gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang tidak menjadi bahaya kalau kita dalam kondisi yang sehat.